bahasa kerakyatan Bengkraf, saya siap bikin gebrakan. Bengkraf merupakan usaha kerakyatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Kita mengajak warga, muda-mudi, ibu-ibu, dan warga sekitaran untuk mengolah enceng gondok menjadi kerajinan. Kita mulai memanfaatkan gulma itu, hal yang nggak berguna, itu diolah menjadi hal yang lebih bermanfaat. Sebelumnya di tempat kami di Desa Kesongo ini, sebatas supplier bahan mentah dikirim ke daerah Jogja, Pekalongan, dan di sini malah yang belum ada perajinnya. Nah, ini makanya kita bergerak untuk ayo kita di sini juga bisa bikin jadi daerah perajin, dan angan-angan nantinya pengen jadi sentra kerajinan. Itu kita mulai, kita terus berproses dan berprogres. Bengok itu penyebutan nama lokal kita. Nama lokal enceng gondok nyebutnya bengok, sedangkan craft itu nama global. Kita dari awal pengen membawa produk lokal ini ke ranah global. Itu dari enceng gondok basah biasanya dijual per kilo Rp500. Dijual ke yang dijemur selama 2-3 minggu sampai kering, itu dijual per kilonya Rp5.000. Apabila satu kilo dibikin kerajinan, itu bisa menghasilkan berkali-kali lipat. Semisal kita bikin topi ini membutuhkan kisaran 1 kilo. Jadi ada peningkatan harga di situ bahkan 10 kali lipat lebih dengan kita berkreasi. Itu sebenarnya jadi peluang buat kita semua untuk ayo kita berkreasi, ayo kita bikin kerajinan, karena itu bisa meningkatkan taraf hidup juga. Untuk masalah bisa apa tidaknya, itu bisa dipelajari dengan kemauan, angan, dan keterampilan, itu nanti bisa menghasilkan suatu kreasi atau karya. Bengok Craft ini memberi solusi buat warga di sini untuk bisa mengolah kerajinan enceng gondok ini. Dari yang sebongkok cuman harga 100-200 ribu ini, apabila dijadikan kerajinan segini bisa sampai jutaan rupiah. Caranya gimana? Kita mengolah, bisa jadi topi, bisa jadi tas, dan bisa jadi macam-macam kreasi lainnya. Dan nantinya semakin banyak warga yang mengolah kerajinan enceng gondok, di sini akan menjadi semacam sentra kerajinan enceng gondok, dan itu bisa menarik wisatawan datang, dan kita bisa menularkan ilmu sekaligus bisa menjadi tambahan pemasukan atau penghasilan buat warga. Berangan-anganlah dan buat angan-anganmu jadi nyata, itu yang kita pegang dan kita jalani. Dari awal kita bikin buku, senang nulis, senang menggambar, dan kita coba-coba akhirnya aku inovasi bikin buku dari enceng gondok. Craft ini jarang ada di pasaran atau bahkan tidak ada karena berasal dari nasional. Kita bergerak di upcycle enceng gondok untuk meningkatkan nilai barang, untuk mempunyai nilai yang lebih. Nantinya usaha kita bakal zero waste, jadi gak ada sampah. Kita sebisa mungkin meminimalisir sampah itu. Jadi sisa kerajinan, apabila kita bikin sandal atau bikin tas, kita bisa olah kembali jadi sesuatu produk yang baru. Cara pendistribusian kreasi enceng gondok dari Bengkraf itu melalui sosial media. Kita mencoba untuk menjangkau pasaran di kota-kota besar, yaitu di daerah Bali, Jakarta. Instagramnya Bengkraf, dan kita bergerak di website juga, ada website bengkraf.com. dari daring kita bisa menjangkau kota-kota yang memang menaruh apresiasi tinggi terhadap kreasi-kreasi dari upcycle. Karena memang kita bukan seperti pabrikan atau yang produksi massal, kita tetap kreasi terbatas, kita perbanyak inovasi dengan kreasi-kreasi yang baru. Apabila kita hanya memasarkan di lokal saja, usahanya kurang bisa berkembang. Jadi kita coba untuk menjangkau ke pasaran yang lebih luas atau bahkan nanti ke global. Nah, itu angan-angan kita. Kita bisa meningkatkan nilai jual kreasi kita atau harga jual dengan standar sesuai dengan kreasi atau inovasinya. Segmen pasarnya menengah ke atas. Sesuai angan-angan kita pengen meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan kita menjual ke ranah global. Bisa dialokasikan buat meningkatkan biaya jasa dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat nantinya. Itu yang kami inginkan, kreativitas.